balik lagi bersama aku, Fani. Dan di episode kali ini, aku bakal pergi ke Jepang. Jadi, ayo kalian ikut aku ya. Let's go! Sampai bandara ini masih di luar karena papa aku lagi parkir mobilnya, terus banyak barang bawaan, jadi kita lagi tungguin dulu papaku. Sini jualannya kayak gini nih, bukan makanan lagi, bukan minuman lagi. Oh my god, ini banyak banget. Dibatalkan kenapa ya? Ini sepi banget tapi lumayan sih nih, tapi juga tutup. Ternyata jam 7 baru buka. Sekarang masih jam berapa? Jam 5 guys, cepetan kita. Ya udah, nunggu dulu deh. Toko-toko tutup gitu ya. Lumayan sih, tapi orangnya udah nambah daripada yang aku lihat-lihat di video sebelumnya. BTW soal tiketnya, aku kan ini berangkat karena dibayarin oleh perusahaan guys. Jadi ini lumayan banget, satu kali tiket berangkat ke Jepang naik Japan Airlines itu sekitar 12 juta dan itu semuanya gratis. Bener-bener bersyukur banget sih, jadi semuanya itu ditanggung sama perusahaan. Iya, tapi di sini banyak banget orang banget, daripada duduk-duduk itu ini kayak renggang-renggang, emang karena ada renggangnya sih, kan jaga jarak kan. Ramai guys ini guys. Sudah aku ngajarin ini under banget. Dan aku banget, aku ternyata ketemu anak-anak yang lagi magang. Kelihatan gak sih di video gitu gini-gini nih? Itu ternyata mereka lagi mau magang ke Jepang atau Kenshin ke. Jadi mereka mau kerja magang. Dan ini tas-tas mereka, oh my god, banyak banget. Tapi enak sih, kayak mereka gak usah ngantri, karena temennya yang ngantri terus mereka duduk. Padahal pak antriannya sepanjang ini nih. Mantap jiwa. Sugoi. Hai guys, aku baru aja check in. Sekarang aku lagi nunggu. Ini literally gak ada orang sih. Dan jadi sekitar 1 jam lagi sampai aku berangkat flight. Ya. Oke guys, sekarang udah dipanggil dan aku bakal masuk ke pesawatnya. Ini gate-nya, gate 10. Aku bakal masuk ke dalam ya. Ini teman-teman yang rata-rata itu kayak orang Jepang, kalau enggak yang ada keluarga, emang udah punya keluarga di sini. Atau enggak yang studi mau pergi berangkat studi, dan juga yang kerja dan magang. Gitu ya. Sampai jumpa di dalam pesawat. Jadi kita masuk ya dalam pesawat. Nah, ini aku kaget banget ternyata di dalam pesawat penuh. Mungkin banyak yang magang gitu ya. Nah, ini makananku udah datang. Ada puding di sini, isinya tuh stroberi, lucu banget sih. Terus sayur, nah udah ada sayur ditambah lagi salad. Astaga, udah sayur plus salad, jadi kayak kelinci aku ini. Nah, terus ini ada nasi, aku masih bisa makan nasi gak ya? Sekarang udah jam 10 malam BTW. Nah, terus ini ada Yakult, terus ada matcha. Dan ada snack dari Indonesia, tapi ini gak dijual di Indonesia sih.
ternyata ada servis baca komik dong. Yaudah, ayo kita baca komik dulu. Akhirnya setelah 1 jam ditahan gitu dalam pesawat karena nungguin antrian. Jadi tadi tuh dibilang di luar cuma bisa tampung sekitar berapa ribu orang aja. Jadi kita ditahan dulu. Terus kayak kita lagi nunggu lagi. Okay guys, sekarang aku baru jalan. Barusan aku habis dites air liur. Itu agak kocak sih, terus kayak kita disuruh ngeludah gitu banyak. Jadi sekarang aku nungguin hasil ya, sekitar 1 jam. Kalau udah 1 jam hasil keluar dan negatif corona, berarti bisa langsung pindah ke mansion atau kayak apartemen gitu. Tapi kalau enggak, aku harus ke rumah sakit, guys. Oh my god, semoga aja negatif. Doain ya. Aku udah dapat hasilnya dan tulisannya tuh negatif. Dan jadi sekarang aku mau jalan ke imigrasi langsung. Terus di imigrasi semoga langsung bisa lewat dan bisa dapat karantina. Jadi meskipun negatif tetap harus karantina 14 hari. Gimana, aku bikin videonya enggak nih 14 hari di karantina, guys? Komen di bawah ya. Yuk, let's go. Habis ini aku bakal jemput sama staff dari perusahaan dan diantar pakai mobil khusus karena nggak boleh naik kendaraan umum, kereta gitu-gitu nggak bisa. Jadi kayak disewain mobil gitu, guys. Oke, setelah tadi aku keluar bandara, aku tuh langsung dimasukin ke mobil ini, guys. Ini tuh mobil yang disediain sama perusahaan karena kita nggak boleh naik kendaraan umum untuk mencegah corona. Oke guys, jadi setelah aku diantar pakai mobil khusus barusan, wah backlight ya, sorry. Sekarang aku udah sampai di apartemen gitu. Jadi selama 14 hari ke depan, aku bakal diem di apartemen ini. Nih guys, aku bakal di karantina buat episode selanjutnya. Gimana kalau aku bikin vlog tentang karantina di Jepang selama 14 hari? Coba komen di bawah ya guys. Sampai jumpa minggu depan kalau gitu. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan. Dadah!